Okay guys, kat sini ada tiga jenis lettius, iaitu yang pertama adalah lettius olive, yang kedua adalah lettius crispy leaf, dan yang ketiga adalah lettius lolobionda. Jadi yang menariknya berkaitan dengan produk ni, yang pertama bagi jenis lettius olive ni, okay, ia merupakan produk of Holland. Lepas tu ia merupakan quality coated seeds lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan how it look like regarding to coated seeds. Bagi yang kedua yang saya nak kongsikan adalah ini yang berwarna ungu lah, dia punya packaging. Jenis ni adalah lettius lolobionda. Unit macam bonda pula spelling dia kan, lolobionda. Dan produk yang ketiga yang saya beli, benih yang ketiga, iaitu lettius crispy leaf. Yang ni saya pernah cuba dan memang cantik lah sayur dia. Then saya beli kali yang kedua lah untuk jenis yang ini. Dan the details dia kat sini adalah frill ice lettuce leaf type with dark green color, very strong and thick leaf. Short core, more upright grow, high yielding, reliable variety with various conditions. Right. Jadi jenis ni suitable for open field, hydroponic or aquaponic indoor vertical and lowland farms. Jadi produk ni jika kita nak tengok yang dalam, okay, saya ambil satu contoh. Let's say lah, saya ambil yang ini, okay, lettuce crispy. Right, jom kita buka. Okay, how it look like kan inside. Ini rupa bentuk dia. Okay. Bukan setakat luaran dia nampak cantik, malah dalaman dia pun dia packaging siap macam ni. Memang guarantee produk lah. Inilah yang dimasukkan dengan coated seed tadi. Okay, biasanya jika kita beli biji benih, kita akan terus dapat benih. Tapi yang ini tidak. Yang ini kelebihan dia adalah di mana benih tu telah disalut ti dengan tanah. Okay, biji benih ada dalam ni. Nanti apabila kita letak di germination sponge, jadi dia tanah ni akan hancur, barulah kita akan dapat benih dia. Okay, menariklah produk ni. Okay, satu unit ni nilai dia adalah RM19. Saya beli di Shopee. Jika rakan-rakan nak beli, kamu boleh rujuk pada Enza Zaden lah. Okay, dia punya supplier. Okay, satu unit RM19. Dalam tu ada 100 pil. Lebih kurang 19 sen lah satu biji benih tu.